1, kick off pertandingan babak yang pertama. Ya, Bali United dengan jersey merah berada di sebelah kiri, sementara tim Tiger FC dengan jersey berwarna kuning berada di sebelah kanan. Titan menguasai bola, pemirsa, berhasil dilewati. Kali ini masih Titan masuk. Oh, sayang ya, di mana keeping bola ini dilakukan oleh Titan Agung tadi gagal. Iya, menarik sebenarnya ya bagaimana kemampuan Titan dengan kecepatannya mencoba untuk melakukan cutting set, tapi dorongan bolanya masih. Egy Fajrin menjalin ini masuk bola. Balik kepada Brawan Nuri. Oh, bahaya, direbut kembali oleh Titan. Sayang, dua kali Titan keeping bolanya tidak maksimal sehingga gagal tadi. Itu harus ada. Bahaya kembali. Oh, sayang sekali kita lihat pemirsa. Sebuah gol yang ditunjukkan oleh William Pacheco dan Primo. Berikan semangat, Bo. Melalui bola mati, Bali United berhasil menjebol gawang dari Bayangkara FC. Dan ini menjadi sebuah shot yang sangat baik bagi Bali United dalam kiprah mereka di BRI Liga 1. Iya, adalah gol ketiga ya. Bagaimana kemampuan dari William Pacheco dalam memaksimalkan bola corner yang sangat baik dengan timing yang sangat baik. Ada kelonggaran, ada koordinasi yang lemah dari lini pertahanan dari Bayangkara. Kita lihat, tidak ada satu pemain pun yang duel. Kita bukan William Pacheco, tapi adalah on goal dari Hargianto. Sayang sekali kita lihat pemirsa, karena memang tadi kita tidak melihat secara jelas. Ya. Ini dia baru kita lihat on goal, tendangan melintir dari Hargianto. Betul, tapi terlihat ya, ada Aji Joko Sutopo yang berdirinya memang tidak begitu baik. Di saat William Pacheco mampu untuk merespon sebuah umpan ataupun tendangan pojok. Ya. Harus melihat dua sisi ya. Ya, biar penonton juga ngerti juga. Betul. Ever Besa kali ini. Sepak pojok kali ini akan dilakukan. Ever Besa sudah lakukan kali ini. Oh, itu dia pemirsa. Sundulan mematikan dilakukan oleh William Pacheco. Sundulan tanpa ampun yang dilakukan berubah skor menjadi 2-0 Bali United unggul atas Bayangkara FC. Iya, ada kelemahan, ada kelonggaran, tidak ada pemain yang berani duel mengganggu William Pacheco dalam melakukan tandukan sehingga crossing umpan-umpan sepak pojok sangat-sangat mudah untuk seorang William Pacheco membuat sebuah gol dengan tandukan kepala. Kita lihat, tidak ada satu pemain pun yang mengganggu. Pacheco dengan bebas. Pacheco dengan lompatan yang baik. Merespon umpan dengan tandukan yang begitu baik. Ya, apa yang terjadi di pertandingan ini terlihat jelas bagaimana lini pertahanan dari Bayangkara FC sedikit bermasalah. Betul. Karena masuk dua bola melalui crossing. Ya, kemana Aji Joko Sutopo? Kemana Anderson Sales?